Kasmob, tim Kasmob di Malang Satreskrim Polres Pekanbaru telah mengamankan dua pelaku pencurian dengan pemberatan, di mana laporan polisi nomor LPB 114/2004 SPKT Polsek Tampan. Untuk TKP di Jalan Kubang Raya, Gang Saudara, Klinik Samsul, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu kejadian 2 Februari 2024 sekitar pukul 3.30. Untuk modusnya ini, dia membuka pintu rumah dengan memasukkan tangan ke jendela, kunci tertinggal di pintu. Untuk korban inisial PH, untuk kedua tersangka tersebut bernama Febri Ariadi selaku eksekutor, kemudian untuk Ronaldo menunggu di motornya. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah handphone dan sarana motor yang digunakan. Untuk kronologis penangkapannya di Jalan Jenderal Sudirman, setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan Febri, kita amankan di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian pengembangan kepada si Ronald.